Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala ali wa sahbi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kami akan membahas dan kita akan menyampaikan tentang tiga nasihat mulia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya dan kepada kita sebagai umatnya. Dalam satu hadis dan suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada dua sahabatnya yaitu Abu Dzar dan Abdurrahman bin Jabal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa admi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabatnya yang dua ini. Beliau menyampaikan bahwasanya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Dan ikutilah kesalahan itu dengan perbuatan kebaikan dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang dengan akhlak yang mulia. Para iwan sekalian yang berbahagia, bahwasanya pesan pertama dari Rasulullah SAW adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati dalam selain dalam keadaan Islam. Bahwasanya ketakwaan itu memang harus kita pelihara. Karena apa? Konsekuensi orang yang tidak bertakwa adalah tak kala dia melakukan perbuatan pada waktu itu kemudian dia meninggal dunia sementara dia dalam keadaan maksiat, maka ketakwaan itu telah pudar dalam hidupnya. Oleh karena itulah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bahwa saya ketakwaan ini satu hal yang harus kita pelihara. Sederhana saja makna daripada takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah, berusaha meninggalkan segala larangan-larangannya sehingga kita tidak lagi dan kita terbebas daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, penghambaan kita, ketaatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita tingkatkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tak kala kita berbuat suatu kesalahan, maka secepat mungkin kita akan mengikuti perbuatan jahat itu dengan perbuatan yang baik. Ataupun kita ganti, kita hapus perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan yang baik. Ini nasihat yang luar biasa sekali dalam kehidupan kita sehari. Kenapa? Karena kita tidak akan terlepas daripada kesalahan-kesalahan dalam hidup kita ini. Kemudian yang ketiga adalah bermuamalah, berinteraksi kepada sahabat-sahabat kita, sesama manusia, khususnya kepada kaum muslimin dan muslimat. Hendaknya kita berinteraksi dengan akhlak yang baik, akhlakul karimah. Karena dalam kehidupan kita banyak sudah kita tinggalkan dan banyak saudara-saudara kita tidak lagi mengindahkan yang namakan akhlakul karimah. Padahal ini adalah prinsip utama dalam kita bermasyarakat, dalam kita bermuamalah sesama manusia, hablum minannas, yaitu hubungan kita antara manusia. Nah, ini nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita selalu kita perhatikan dan kita ingatkan dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian tiga nasihat mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semuanya sebagai umatnya. Terima kasih. Jazakallah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.